상상도 할 수 없는 일이 생겼어. 내게도 이런 일이 있다. 아무런 준비조차 못한 내게 네가 Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di channel aku. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Sehat-sehat ya? Lagi musim hujan lagi nih ya. Kemarin itu Bekasi hujan terus menerus sampai bikin Gila itu sempat demam ya teman-teman. Mudah-mudahan kita selalu jauh deh dari penyakit ya. Untuk yang sakit juga semoga cepat sembuh. Gila juga, aku berharap anakku cepat sembuh juga ya teman-teman. Gak tahu soalnya tiba-tiba jadi demam aja malam-malam. Oke, balik ke aktivitas. Ini tuh pagi-pagi aku masih pakai daster. Aku lagi mau masak ya teman-teman buat sarapan. Nah ini diawali dengan aku masak nasi dulu ya teman-teman. Kondisi lagi gak enak ini tuh karena Gila sakit, jadi aku males buat keluar rumah. Terapinya juga izin ya. Nah cuman nanti tuh aku belum beresin belanjaan snack-snack yang kemarin kan, yang cemilan Gila. Jadi habis masak ini gak lama aku mandi, terus baru deh aku rapiin gitu ya stok snack yang kemarin. Susah banget ngomongnya, stok snack yang kemarin. Aduh. Nah ini di kulkas masih ada buncis, terus udah aku potong-potong kecil-kecil, dan masih ada daging juga, daging cincang di freezer. Jadi mau aku tumis lagi ya daging sama buncis ini. Aku udah pernah masak ini juga di video-video sebelumnya. Mudah-mudahan teman-teman gak bosen ya ngeliatnya. Jadi ya ginilah resepnya, itu masih yang begini-gini aja ya, namanya juga masakan rumahan ya teman-teman, gak jauh-jauh dari yang namanya ya biasa gitu ya, resep yang selalu diulang. Nah barusan bawang bombaynya itu udah agak lama, jadi ada yang busuknya gitu di bagian kulit luarnya, tapi dalamnya masih bagus, jadi masih bisa dipakai. Nah ini sekalian aku juga nyuci buncisnya yang udah aku potong-potong juga ya teman-teman. Aku tuh pengen ke warung, cuman gak bisa ninggalin Gila karena kan harus jalan kaki. Tanggung gitu, kalau pakai mobil juga tanggung karena gak jauh dari gerbang keluar perumahan gitu. Mau pakai motor, motornya udah dibawa ke Cianjur juga karena motor itu udah aku kasih ke adik aku di Cianjur. Jadi aku udah gak punya motor di rumah ini teman-teman. Jadi ya udah masak seadanya aja yang ada di kulkas. Nah ini bawang bombaynya aku iris, aku pakainya satu ya teman-teman. Terus si dagingnya itu masih agak beku, cuman gak apa-apa, nanti kan sambil dimasak di atas kompor lama-lama dia akan cair juga. Untuk bawang putihnya aku pakai satu siung yang besar, terus aku juga tambahin bawang merah ya teman-teman. Aku tuh suka banget perpaduan antara tiga bawang ini, trio bawang ini, bawang bombay, bawang putih, bawang merah. Itu tuh kalau udah ditumis tuh enak banget, apalagi kalau pakai daging ya, daging sapi cincang gitu, wangi banget kayak bikin spaghetti ya. Kan pakai bawang bombay sama daging maksudnya. Oke, ini aku tambahin sedikit cabai. Ini sih opsional ya, kalau nggak mau pakai cabai juga nggak apa-apa. Biasanya sih kemarin-kemarin aku nggak pakai cabai, cuman nggak tahu hari ini lagi pengen pakai cabai. Dan sekarang aku udah manasin minyaknya. Lanjut kita tumis dulu trio bawangnya sampai dia layu ya, sampai harum teman-teman. Sekalian cabainya juga aku tumis. Dan habis ini aku masukin dagingnya, ini masih agak sedikit beku tapi gak apa-apa, lama-lama akan cair juga kayak gini. Udah deh, terus aku masukin bumbu. Pertama aku masukin saus tiram. Ini saus tiramnya juga belum aku refill padahal ada gitu ya di botol yang baru. Terus aku tambahin gula pasir sedikit, garam sama kaldu jamur ya teman-teman. Simple aja sih ini tuh ya, kalau nggak pakai lauk lain juga udah pas banget karena kan udah ada daging sama sayurnya ya, sama buncis. Jadi ya meskipun masak satu menu pun udah cukup ya kandungan gizinya teman-teman.
Nah, kita masak sampai dia matang, sampai buncisnya juga agak matang ya. Dan habis ini udah ada di plating. Itu enak banget, gurih, terus dari buncisnya juga manis. Selain masak ini, aku juga ceplok telur sih, teman-teman. Takutnya Kila nggak begitu suka daging ini, makanya aku kasih optional lauk lain, pakai telur ceplok aja. Udah cukup masaknya pagi ini, simpel banget ya. Teman-teman masak apa nih hari ini? Mudah-mudahan semua proses masaknya lancar, masakannya juga enak, pasti insya Allah ya teman-teman. Oke, masakannya udah selesai, udah mateng, lanjut abis ini goreng telur. Aku tuh kalau goreng telur enaknya itu pakai eggpan yang biasa aku pakai kayak ini ya teman-teman. Seneng banget masak ceplok telur pakai ini karena si kuning telurnya tuh jadi cepat mateng teman-teman. Terus ya bentuknya jadi serupa ya, bulatnya tuh sama gitu. Oke, aku panasin minyak, aku gorengnya 4 aja buat aku, Abi Kila sama Kila juga. Ini aku lap dulu bentar ya, karena agak kotor bekas masak yang pertama. Oke, nah kita tunggu sampai minyaknya panas. Abis ini langsung kita masukin telurnya satu persatu ya teman-teman. Kemarin itu aku belum sempat beresin belanjaan kemarin kan. Jadi belum dibongkar tuh dari kardusnya. Soalnya udah keburu capek banget pas kemarin jalan itu teman-teman. Gak tahu ya, kalau lagi di jalan itu semangat banget. Giliran udah nyampe rumahnya tuh langsung loyo, langsung ngedrop gitu tenaganya. Jadi yang niatnya mau langsung beresin malah ke pending besoknya deh. Ada gak sih yang sama kayak aku, yang kalau udah di jalan mau kemanapun juga hayu, tapi giliran udah nyampe rumah langsung loyo, langsung abis tenaganya. Kayak gitu ya pasti teman-teman. Beda gitu suasananya antara di dalam rumah sama di luar rumah. Kalau di luar rumah tuh mau kayak gimana juga hayu gitu ya. Jalan mau sejauh apapun hayu. Udah di rumah, ampun, nemunya kasur lagi. Sampai gak mau beranjak. Oke, nah ini telurnya udah hampir matang dan langsung aku angkat aja teman-teman. Cepat banget masak telur ceplok pakai ini. Apalagi ya itu kayak aku bilang tadi, kuning telurnya tuh jadi cepat matang. Karena aku tuh yang penggemar telur kuning tuh harus matang teman-teman. Gak suka yang telurnya tuh masih basah atau belum matang gitu, setengah matang gitu, aku kurang suka ya teman-teman. Dan lanjut, ini aku udah mandi. Terus ini aku mau beresin cemilan-cemilannya Kila. Jadi sekarang kita lihat nih, kemarin itu aku belanja apa aja di Lotte Grocery itu ya teman-teman. Lumayan, ini tuh budgetnya 200 ribuan. Dan pertama ini aku buka Oreo. Ini Oreo mini yang dikemasan kecil-kecil gitu. Ini aku buka tutupnya, terus aku lipat ke dalam gitu ya. Jadi kalau mau ngambil tuh tinggal ambil aja karena udah terbuka sih tempatnya. Ini tempatnya aku nggak pada buang ya teman-teman, karena aku masukinnya ke satu storage box yang lumayan besar dan kebetulan nggak ada tutupnya juga. Nah ini poki-poki yang rasa strawberry, ini poki-poki yang kecil aku beli satu pack, kita masukin. Terus ini juga yang rasa coklat, aku cuman buka plastiknya doang. Langsung deh aku masukin juga ke storage boxnya teman-teman kayak gini. Tuh Kila udah nongkrongin minta nyam-nyam. Tapi aku bilang jangan nyam-nyam itu dulu ya, wafer dulu aja gitu. Soalnya itu nyam-nyamnya isi coklat sama cracker biasa gitu, gak ada kuenya. Oke, nah ini aku beli Tango juga yang rasa vanilla. Dan ini aku buka yang Nissin wafer stick ya. Ini aku suka banget teman-teman wafer stick ini, jadi ingat masa kecil soalnya. Nah ini juga, ini tuh wafer ya teman-teman, Nissin wafer tuh aku kasih ke Kila. Cuman aku mau ambil dulu wadahnya ya buat naro wafer ini tuh. Aku ambil dua wadah kayak gini, terus aku masukin Nissin wafernya. Karena dia itu memang gak ada wadahnya kan, cuma dibalut sama plastik doang, makanya perlu wadah. Oke, kita rapi-rapi, berasa mau ngewarung ya teman-teman kalau lihat kayak gini tuh. Kalau nggak ngewarung itu kayak mau bikin bingkisan ulang tahun. Kayak mau ini. Kebetulan memang pas banget sih bulan ini Kila itu ulang tahun yang keempat.
Tapi aku nggak buat lagi bingkisan teman-teman, karena lebih mau bagi-bagi makanan sama keluarga dekat aja, kayak mau ngirim makanan ke mertua, ke kakak di Cianjur, tapi kakak di Cianjur ya via Shopee Food atau Grab gitu ya, atau GoFood gitu. Aku nggak bagi-bagi lagi cemilan ke tetangga gitu teman-teman. Cukuplah sampai usia Kila 3 tahun kemarin. Nah selama 4 tahun ke sana itu insya Allah mau lebih fokus ke keluarga aja. Mungkin nanti kalau Kila udah sekolah baru syukurannya di sekolah ya teman-teman, bareng teman-temannya. Oke, tadi aku juga beli apa Mari Regal yang Mari Duo. Terus ini juga ada Momogi yang rasa keju, yang entah kenapa momoginya itu makin mengecil ya. Di video sebelumnya juga aku udah ngomong ini momogi kok makin lama makin imut-imut aja, padahal enak dulu ya yang masih besar gitu potongannya, jadi pas gigit si momoginya berasa. Nah ini si Leo Ciki tadi mau aku potong-potongin cuman gak jadi, nanti aja deh pas mau dimakan baru aku potong sendiri gitu teman-teman. Udah segini aja belanjaannya teman-teman. Segini dengan budget 200 ribuan udah cukup ya buat sebulan insya Allah. Jadi gak harus ke warung lagi buat jajan atau sedikit-sedikit mampir Indomaret gitu. Cukup ini aja di rumah. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini yang bisa aku bagiin ke teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman suka ya. Selalu jaga kesehatan. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.